Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bijo di iBijo Channel. Kali ini kita mau bikin video tentang perbandingan. Perbandingan? Perbandingan dua motor kembar, kakak beradik, bersaudara, tapi beda tipe. Dan setanah air, Mas. Dan setanah air. Tanah air Indonesia. Karena sebentar lagi ada bulan Agustus, hari kemerdekaan. Iya, benar. Ini Mas Bijo akan perbandingan total dari depan, belakang, semua, dan harga pastinya, perbedaannya, karena berbeda harganya. Benar, itu di akhir video, makanya tonton sampai habis, jangan skip-skip. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe Mas Bijo, iBijo Channel. Oke, kita... Dan jangan lupa di-share, Mas. Dan jangan lupa di-share, biar banyak yang lihat. Ini kita, ulas dari... Dari MT dulu. Dari muka dulu. Dari muka, kalau untuk MT ini beda, Mas. Sangat jelas-jelas beda. Iya. Di sini terlihat untuk matanya, Mas. Matanya. Kayak monster kemut permen. Anjir, benar. Matanya monster kemut permen ini. Benar. Jadi temanya memang motor naked lah ya. Benar, motor naked. Keren. Dan terlihat garang dari depannya. Kalau si R15 memang sport dan agak menunduk. Tapi mukanya itu suram. Mukanya suram. Mengancam. Gitu. Mengancam untuk semua wanita, Mas. Iya, mengancam semua wanita. Terus habis itu kita sok ya. Soknya sama. Kalau sunting sama, untuk diameter ringnya sama, untuk jari-jarinya sama. Jari-jarinya sama. Jadi soknya itu upside down warna kuning, dan kalau di MT itu upside terlihat juga warna kuning. Begitu ketara karena tidak tertutupi. Namanya juga naked. Yang nggak pakai baju. Terus sama, kalau ban sama lah ya. Sama, Mas. Ban cakram sama velg. Velg sama. Sama lah, sama R15. Enggak ada yang berbeda. Enggak ada berbeda. Kita ke speedometer. Speedometer sudah full digital sama. Persis lah ya. Persis sama, tapi di sini kalau untuk stangnya yang beda. Stangnya beda. Stangnya beda. Ini jadi yang membedakan untuk yang paling ketara itu adalah dari stang. Stangnya panjang, keren dan enggak nunduk ya. Kalau R15 kan benar-benar nunduk banget. Jadi ini terlihat aura naked-nya, aura jalanannya itu benar-benar terlihat. Benar. Dan yang paling utama dan paling keren itu ada di sini. Di tombol kanan. Kalau yang R15 itu biasa, tombol biasa. Kill switch sama starter biasa. Iya, beda-beda. Beda-beda. Satu, Mas, jadi satu. Kalau ini jadi satu, kayak Moge. Benar. Moge itu gini anunya. Terus habis itu di yang kiri itu hampir mirip lah ya. Hampir mirip, tapi dari klakson yang beda, tombol klakson. Tombol klaksonnya, wah ini kayak apa gitu. Ya. Tombol klaksonnya sesuatu, ini suatu karya. Ini. Tombol lampu jauh, lampu dekat. Pas beamnya di depan ya? Iya, benar. Sama listing kanan gitu. Tangki. Tangki jelas berbeda. Berbeda tapi mirip. Mirip, Mas. Nah, jadi kalau kita lihat dari samping agak belakang, itu mirip loh. Mirip. Ya? Tapi di sini kalau untuk yang MT, di sini kayak yang ketekuk, Mas, kayak yang kepotong. Ya, kayak yang potong ya. Kayak yang kepotong. Kalau untuk yang R15 kan di depan semua. Iya. Jadi itu bedanya ya. Kalau R15 itu ke depan dan ada lubang-lubang mirip sirip ikan hiu. Kontaknya di sini. Iya, benar. Kalau di sini? Kalau untuk BRT di dekatnya, Mas. Ini dipotong ini. Potong. Suatu karya dipotong terus kontaknya di sini. Tapi kalau menurut garis dan apa sama lah ya. Sama. Cuman ada ininya ya, namanya motor naked ya. Jadi ada lambang Yamaha-nya di sini terus terlihat, keren banget lah ya. Kalau si R15 ya tergantung dari dua anu aja, karakter yang suka. Terus dari tampak dari samping ke belakang juga aura anunya terlihat banget ya. Iya, benar, Mas. Benar. Aura naked-nya. Kalau R15 ya. Kalau untuk dari ban belakang, kalau untuk ban belakang sama. Sama persis. Sama ya. Persis, Mas, enggak ada perbedaan. Knalpot juga sama. Knalpot sama. Armnya pun juga sama. Armnya juga sama. Udah banana. Tapi mungkin dari pancaannya pun juga beda warnanya. Pancaan beda ya? Pancaan warna beda. Ini hitam, Mas. Ini hitam, Mas.
hitamnya itu hitam kayak hitam dop, dop lah, dop tapi glossy ya. Glossy benar. Kalau ini itu kayak aluminium, aluminium terus memanjang ya. Iya benar. Kalau ini apa dua ya? Ya dan sayap-sayapnya beda mas. Sayap-sayapnya beda. Sayapnya beda. Oh ini suatu karya nih. Iya. Yeah. Ini suaranya juga beda kayaknya. Coba aja. Oh iya beda. Kalau ini prok prok. Kalau ini coba. Ini cok cok ya. Terus tampilan dari belakang. Tampilan dari belakang. Sangat beda mas. Sangat beda. Sangat beda. Dan ini lampunya pun juga beda. Sama-sama ada lubangnya. Sama ada lubangnya. Cuma lampunya beda. Nah. Kalau MT itu apa ya? Keren sekali itu. Kayak terpotong gitu ya. Kayak terpotong benar. Kalau elegan lah, memanjang ke belakang dan elegan ya. Jadi begitu mempesona lah. Sangat mempesona. Ininya juga berbeda yang belakang. Ininya berbeda. Coba. Tuh. Berbeda sekali. Cuman kalau listrik sama lah ya, Mas Jaya. Listrik sama. Dan ada lampu penerang bulannya juga ada. Sama-sama ada ya. Sama-sama. Oke, kita ulas apa namanya sekarang. Kita langsung ke harga. Harga. Harga karena pasti berbeda. Sangat beda, Mas. Ini harganya berapa? Dimulai dari mana dulu? MT ya? MT, MT. Kalau untuk MT itu Mas harganya hanya 38. 38. Benar. Itu masih nanti ada potongan nanti di mana. Promo segala macam hubungi Mas Rizal seperti di layar ya. Siap. Terus kalau R15? Kalau untuk R15 239. 39. Lebihnya sedikit nanti tinggal komen aja atau telepon. Langsung telepon, hubungi yeah. Mas Rizal di sentral yang maaf atau Kalimantan Sumber. Suatu karya seperti di layar atau kalau kurang jelas di deskripsi di bawah. Siap. Jadi harganya selisih sekitar 1 sampai 2 jutaan lah. Sampai 2 juta lah. 2 jutaan lah. Lebih mahal R15. Kalau MT15 itu lebih murah 38 langsung bawa pulang. Dia sudah bawa pulang. Itu kalau untuk di luar Jember gimana Mas Rizal? Kalau untuk di luar Jember sama nanti mengikuti dengan harga di sini. Tapi kalau misalkan mungkin minta dikirim lewat paket nanti hanya bayar paketnya. Hanya bayar paket. Kalau misalkan masih dijangkau nanti dikirim free ongkir. Free ongkir. Ya yang pasti kita Yamaha ini suatu karya lah ya. Ya bisa dibeli dan dipesan senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini. Ada yang ditambahkan mungkin cukup ya? Mungkin cukup untuk video kali ini yaitu perbandingan santai videonya antara R15 sama MT MT15. MT15 sama-sama VVE 155 dan begitu keren, rupawan, menawan dan menarik perhatian saat ada di lampu merah. Sampai ketemu di video-video Mas Bijo selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di iBijo channel. Salam iBijo channel.